rupiah, 2 kupon. Kita ambil satu-satu lagi, Bang. Siap-siap, kita acak-acak dulu. 3, 2, 1. Kita serahkan ke kakaknya, masukkan ke gelas, dan langsung. Kita mungkin sekitar, sampai saat ini baru sekitar 40% yang kita sudah datang. Dan itu saya rasa sudah cukup mewakili. Dan kalau kita selama ini memberikan hanya kepada end user, customer, maka si sub dealer enggan menawarkan produk. Tidak mau mengasosialisasi program yang kita buat. Maka kita berikan sekarang ini dua reward. Reward untuk konsumen itu dapat, dan sub dealer juga dapat. Nilainya... Dan juga pada malam hari ini saya sedikit menjelaskan apa sih program yang memang sedang berjalan di saat ini. Kita tahu bahwa market sangat-sangat sulit dan sepi Oktober ini. Dan untuk nanti adanya hidraw atas order itu akan diberikan jika orderannya memang sudah terbuka. Dengan apa yang kami sajikan pada hari ini, bisa menjalin silaturahmi dan memperkuat lagi antara sub dan Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini juga kita akan ada spoiler. Yang mana spoiler ini? Campaign dari bulan Juni kemarin. Juni, Juli, Agustus. Program ini merupakan apresiasi ya, yang telah kita berikan. Dan ini memang sifatnya adalah regional. Ya. Regional North. Wilayah North. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian, terutama yang datang dari jauh, yang malam hari ini ada dari Medan. Kesuksesan. Pak, boleh disampaikan tentang kegiatan hari ini, Pak? Kalau untuk hari ini kita kegiatan kan kita punya beberapa macam aktiviti ya. Jadi kita buat catering, kita ngenalin produk baru ke dealer kita, ke sub-sub dealer kita, dan juga program-program untuk menunjang penjualan mereka, untuk sell-out mereka, aktiviti apa yang kita lakukan dan juga apa yang bisa membantu atau mensupport toko-toko untuk membantu mereka untuk mengeluarkan sell-out. Nah, untuk program-program tadi, Pak, boleh dijabarkan ulang, Pak? Program tadi kita keluarin beberapa produk, khususnya adalah untuk di LED TV, karena memang kondisi market yang lagi nggak terlalu bagus untuk LED TV, jadi kita memberikan sedikit apa? Bantuan untuk dealer-dealer di daerah, dealer-dealer kecil, supaya mereka mengambil barangnya dari beberapa dealer besar yang ada di Medan, untuk kita support mereka untuk bantu sell out activity supaya nyampe ke konsumen. Nah, ini tadi kan tema kita Idomu Triangel ya, Pak? Iya. Nah, itu boleh dijelaskan, Pak, arti dari tema kita hari ini, Pak? Jadi, ini adalah triangel, kenapa? Karena biasa di Sumatera Utara khususnya ini ada di situ ada Pekanbaru, Padang, Medan, dan juga kebetulan ada Pulau Batam. Kalau triangle-nya sendiri adalah segitiga Padang, Batam, Padang, Pekanbaru dan juga Medan. Oke. Okay. Jadi mereka adalah dealer-dealer ataupun kota-kota yang berdekatan dengan kota-kota Medan, sehingga kita kumpulkan mereka jadi satu di situ. Untuk harapan kita, Pak, terhadap dealer-dealer ini, Pak? Harapan dari kegiatan ini adalah kita bisa mensosialisasikan produk-produk baru apa yang kita akan luncurkan atau bahkan yang kita sudah luncurkan, tetapi mungkin dealer-dealer di daerah yang mereka tidak berhubungan langsung dengan kita, mereka bisa mengetahui produk-produk baru apa sih, teknologinya seperti apa, sehingga mereka lebih tahu lagi ke depan, memudahkan mereka untuk berjualan ataupun mengenalkan produk-produk kita ke konsumen atau end user yang mereka masing-masing. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.